Welcome home guys, buat teman-teman dimanapun teman-teman berada saat ini, baik ada yang ada di rumah maupun yang ada di tempat keluarganya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan kita masih boleh ada sampai saat ini untuk memuji dan memuliakannya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai, kita mau sama-sama berdoa. Arahkan hati teman-teman kepada Tuhan. Fokuskan hati teman-teman kepada Tuhan. Cari tempat terbaik teman-teman untuk memuji, untuk menyembah dan untuk meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini. Semua Engkau jadikan baik Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa dapat untuk datang memuji-Mu, menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Setiap hati kami rindu, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau memenuhi kami dengan roh-Mu yang kudus Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau juga hadir Tuhan. Untuk menjamah kami, untuk memimpin kami Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu, kami merasakan hadirat-Mu. Ketika kami memuji-Mu, kami merasakan Engkau hadir Tuhan. Dan Tuhan, setiap firman yang disampaikan melalui hamba-Mu Kau Yusak Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Lebih dalam lagi kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Broken
Yeah.
far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Stars that crown the floor.
hari. Terima kasih Yesus buat hadiratmu, buat kebaikanmu dalam kami menyembahmu. Kami rasakan kau melegakan jiwa kami haus akan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat hadiratmu begitu indah Tuhan. Setiap anak-anakmu yang rindu haus dan lapar akan Engkau pasti merasakan indahnya hadiratmu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ketika kami masih bisa menyembahmu dan memuji dan meninggikan namamu. Itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang Kau karuniakan kepada setiap kami Tuhan. Lebih lagi berkati kami dengan firman-Mu. Engkau pakai bibir dan mulut hamba-Mu Kau Yusuf dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pengurapan dan perkenalan-Mu kehidupannya Tuhan, sehingga apa yang Ia sampaikan menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati kehidupannya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke guys, semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Siapkan catatan teman-teman masing-masing. Fokuskan hati teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Kita panggilkan Ko Yusa. Waktu dan tempat dipersilakan, Bo. Halo semuanya. Welcome to again to Joshua Generation Online Service. Sebelum kita sharing mendengarkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur Bapa pada hari ini. Kapanpun kami nonton video YouTube ini, online service Joshua Generation, kapanpun, mau itu hari Sabtu atau hari Minggu, kapanpun kami nonton ini, kami percaya kuasamu, hadiratmu ada kapanpun, lepas dari tempat dan waktu itu. Kami percaya itu Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firmanmu, pimpin kami, buka hati pikiran kami Bapa, sehingga kami dapat mencerna apa yang mau Engkau sampaikan terhadap setiap masing-masing kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan Engkau juga bimbing hamba-Mu ini akan menyampaikan isi hatimu Bapa untuk kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo guys, apa kabarnya semua pada hari ini? Udah gak terasa ya, kita udah hampir 2 bulan kita ibadah online. Kalau gak salah terakhir kita ibadah di awal Maret. Sekarang udah masuk ke bulan Juni. Oke, aku berharap semua baik-baik aja. Masih tetap setia mengikuti ibadah online, masih tetap setia belajar online. Aku juga dengar katanya udah mulai ulangan akhir nih. Kalian masih bisa bersyukur tahun ini kemungkinan besar 100% kelulusan untuk anak SMP SMA. Dan masuk ke kuliah 100%. Amin semuanya, pasti itu. Dan juga tetap setia membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang pada pasti. Seperti sharing aku di awal bulan, April ya, ya tentang jangan biarkan ada jarak antara pikiran kita, spiritual kita sama Tuhan. Kenapa kita perlu kebenaran firman Tuhan? Dan saat ini kita udah ada di bulan Juni, sudah 2 bulan pemerintah melakukan pembatasan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Di Jakarta, di hari Kamis, ketika ini direkam tadi pagi, aku baru dengar bahwa nyata PSBB masih dilanjutkan, tapi itu hanya karena masa transisi. Dan minggu lalu, hari Sabtu ya, atau hari Jumat, kita dari pihak gereja mendapat kabar bahwa Bang Miji secara langsung di Facebooknya dia mengatakan bahwa kita akan memasuki the new normal. Terutama di Kalbar, kota Pontianak ini, memasuki the new normal. Yang dimana the new normal ini akan dimulai oleh rumah-rumah ibadah. Jadi, soon guys, soon kita dapat ibadah lagi. So, let's welcome the new normal.
sesuai dengan topik aku hari ini, let's welcome the new normal. Tentu ketika himbauan ini datang dari Bang Minji, ada surat juga dari kegembala kita juga di gereja Mas Udo Satu ini. Kita sudah dihimbau bahwa kita boleh, tapi tentu sesuai dengan peraturan yang ada, kita coba menghimbau kembali bahwa kenapa? Karena nggak semudah yang kita perkirakan. Untuk tanggung jawabnya ya, tanggung jawab untuk supaya kita menyelenggarakan sebuah ibadah. Kenapa kita nggak mau terjadi hal yang tidak kita inginkan, terjadi penularan contohnya, menjadi cluster JG. Meskipun tadi katanya very keren gitu, JG apa tuh JG kan? Tapi kita nggak mau mengharapkan itu terjadi, oleh karena itu kita juga minta surat menunggu persetujuan izin. Tentu teman-teman, ini nggak dipaksa, tentu ketika kita memulai suatu ibadah di gereja, kita nggak akan sembarangan membuka tempat ibadah kita. Karena kita tahu bahwa situasi COVID, penularan virus ini cukup serius. Oleh karena itu, ini juga menjadi topik aku juga, the new normal, yang akan menjadi membimbing kita ke depannya di era the new normal ini. Kita, di saat video ini direkam, kita masih belum dapat surat balasan dari pemerintah. Dan aku nggak tahu nih, apakah kalau misalnya kalian menonton ini di hari Sabtu, aku nggak tahu nih, Minggu nih kita udah boleh ibadah langsung atau enggak. Belum tahu. Tapi aku harap ketika kita dapat keluar, kita dapat beribadah secara langsung. Aku juga dengar bahwa memang banyak banget ya, kita udah 2 bulan ikut ibadah online. Aku secara pribadi memang iya, kita menyelenggarakan ibadah online. Dan aku secara pribadi, aku biasanya memang masih ke gereja untuk ibadah. Tapi tentu vibe-nya beda. Teman-teman yang rindu ibadah langsung pasti tahu ini. Udah 2 bulan kita ibadah online, vibe-nya beda. Aku percaya hadirat Tuhan, seperti yang tadi aku ngomong, hadirat Tuhan itu nggak terbatas oleh tempat dan waktu. I believe that 100%. Tapi persekutuan orang Kristen, di saat kita mengorbankan waktu kita untuk pergi ke gereja, berkumpul dengan saudara seiman, teman-teman kita dalam Tuhan, itu pasti berbeda. Waktu pandemi masuk mulainya, kita merasakan sesuatu yang baru. Waktu awal mulanya, kalau nggak salah di bulan awal Maret, kita merasakan sesuatu yang baru. Kita merasakan tidak ada hal yang tidak normal. Kita harus yang dulunya ke sekolah, sekarang sekolahnya melewati Zoom online. Kita harus belajar online, rapat online, work from home, ibadah online, semuanya kita online. Terus, sudah 2 bulan berjalan, kenapa setelah 2 bulan baru kita mencoba untuk the new normal? Tadi kan hal yang baru terjadi, kita normal nih, kita sudah, awal-awal tuh kita sudah normal, kehidupan kita biasa aja. Sesuatu yang new muncul, ada virus ini, kita harus online semuanya. Terus setelah 2 bulan, the new normal ada. Kenapa itu? Tujuannya hanya satu. Mungkin teman-teman yang masih di sekolah, ada yang tahu, ada yang enggak. Bagaimana kondisi keluarga kalian? Bagaimana kondisi orang tua kalian? Bagaimana kalian, teman-teman, atau mungkin yang udah buka usaha, kondisinya gimana? Semua terdampak. Dari COVID ini semua terdampak. Dari semua kalangan terdampak. Dan tujuan dari the new normal ini adalah supaya sebenarnya satu, menyelamatkan ekonomi bangsa kita, bangsa Indonesia. Itu cuma satu, menyelamatkan itu. Padahal resiko yang harus kita terima ketika kegiatan sehari-hari yang seharusnya dibatasi kan sekarang dibuka lagi dengan kondisi adanya virus corona yang setelah kita mungkin aku percaya teman-teman pasti udah read the news, baca berita, sangat-sangat mudah penularannya.
Bagaimana ketika new normal itu diadakan? Well, gak ada yang tahu. Padahal, COVID-19 belum hilang. WHO malah mengatakan bahwa COVID-19 tidak mungkin hilang. Jadi teman-teman yang berharap ketika, ya masih berpikir lah, setelah corona ngomong ini ya, well, be patient, sabar. Belum dalam waktu dekat. Selama vaksin belum keluar, corona tetap masih ada. Itu udah pasti. Dan ketika kita new normal, ya dari Mbak Miji udah himbau bahwa new normal di Kalimantan Barat, kita di Pontianak, akan dimulai dari tempat ibadah. Aku nggak tahu, teman, ada dapat surat juga bahwa sekolah akan mulai di bulan Juli, belasan Juli. Tapi kemarin dengar lagi dari Menteri Mendikbud ya, dia bilang enggak, akan dimulai tahun depan. Well, itu pasti masih akan menjadi pertimbangan mereka. Dan ayo kita support pemerintah. Mereka pasti mengalami tuntutan yang luar biasa beratnya. Anies sudah bilang gitu. Yang Anies bilang adalah, yuk kita kerjasama. Setiap dari kita kerjasama untuk menjaga penularan COVID-19. Terus, balik lagi pada new normal yang akan kita mulai akan dimulai melalui rumah ibadah di kota kita ini. Aku percaya banyak dari kalian pengen datang ibadah, pasti. Aku juga pengen. Aku meskipun aku ibadah tiap minggu, tapi beda dengan kalau misalnya ada teman-teman. Aku percaya Sam juga pasti mau dia nyanyi, dia worship lead dengan real people, dengan orang yang real gitu di depan. Asik. Sam ini yang paling luar biasa dia. Lampung. Setiap ibadah ada dia, cuma sekolah minggu. Dan melalui rekaman, aku percaya pasti pengen juga dong feel-nya bagaimana membawa orang secara langsung, secara live, pasti beda vibe-nya. Dan ternyata feeling ini, feeling kita ingin beribadah, aku percaya, ini semua pasti sama gitu. Dari dulu, sekarang, sampai depan juga pasti sama. Feeling kita untuk praise God, praise and worship God together. Berfellowship sama-sama, berkumpul bersama-sama, untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan kita dapat baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 46. Situ tulis bahwa jemaat mula-mula atau enggak orang-orang Kristen di awal-awal, orang-orang di awal-awal. Di situ tertulis bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dari jemaat mula-mula, dari orang Kristen, dari awal ketika Yesus di atas surga, kita memang senang dalam bersekutu satu sama lain. Untuk membangun sama lain, di Amsal dikatakan bahwa manusia besi menajam besi, manusia juga menajam manusia. Di saat kita berkumpul lah, kita dapat dibangun iman kita. Oke, jadi memang dari sejak orang Kristen mula-mula, memang kita suka berkumpul, berfellowship, beribadah, menyembah Tuhan sama-sama. Sekarang, kita tidak boleh berkumpul, nongkrong dan lain-lain, malah kita harus jaga jarak. Akan tetapi, sama seperti kita sekarang, situasi di mana kita nggak boleh ibadah, bukan karena gereja kita dibakar atau apa, atau harus hati-hati dalam berkumpul, sebenarnya juga terjadi di gereja mula-mula juga, di jemaat mula-mula, ketika mereka baru memulai, mereka baru mulai apa
kabar baik ini mulai diberitakan. Waktu itu belum jadi agama. Itu menjadi kayak mungkin ajaran sesat waktu masa itu. Di saat dimana pengajaran atau kabar baik soal Yesus baru mulai beredar. Jangan kira ketika Yesus waktu lahir ke dunia ini, terus dia dewasa, terus dia memulai pelayanan dia di usia 30, dia mengajarkan ajaran dia, terus dia dihina, disalibkan, mati, demi apa? Demi keselamatan kita. Terus orang langsung percaya gitu. Ketika dia mati, terus bangkit lagi kan. Orang percaya. Enggak. Ada waktu, ada time, ada waktu yang harus dilalui, proses, sampai saat dimana sebelum COVID ini, kita bisa ibadah dengan leluasa. Tiap minggu kita bisa ibadah dengan leluasa. Ada waktu, ada proses sampai saat itu terjadi. Sebelum itu, orang yang percaya sama Yesus, itu disiksa. Dan oleh karena murid-murid Yesus yang waktu itu dekat sama dia, yang terus dengan gigi mengabarkan berita Injil ini, kita sekarang bisa mendengar soal tentang Yesus. Kehidupan jemaat mula-mula, kalau misalnya kalian teman-teman mau lebih tahu lagi, bisa di kehidupan jemaat mula-mula itu di Kitab Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul, itu kalian baca deh, dari Kisah Para Rasul 1 sampai 21 kalau nggak salah. Itu kisah perjalanan murid-murid Yesus berusaha untuk menyebarkan Injil kabar baik soal Yesus. Dan di situ ceritakan bagaimana gerakan awal kekristenan. Sangat tidak begitu mudah. Kalian bisa baca, kalau misalnya lebih pengen tahu bagaimana kegerakan ini berjalan, bisa baca secara full. Tapi aku skip ke beberapa pasal aja. Dan itu pun aku gak akan bacakan, kalian bisa baca sendiri. Mereka mempertaruhkan nyawa. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 3 dan 5 sampai 18, itu diceritakan bahwa para rasul ditangkap dan dipenjara. Kisah Para Rasul 6 dan 7, Stefanus, salah satu murid dari muridnya Yesus, itu bahkan dilempari batu sampai mati. Demi apa? Demi mengabarkan kabar baik ini. Kabar baik tentang Yesus. Terus di saat Stefanus itu dilempari batu, itu ada anak muda namanya Saulus. Dia melihat kejadian itu, dia termotivasi untuk juga menganiaya orang Kristen. Bayangin, seorang anak muda, gara-gara melihat kelakuan mentor dia mungkin waktu itu, hakim-hakim yang coba membunuh, yang coba menghakimi Stefanus, yang gak percaya soal Yesus, melihat kejadian itu, dia termotivasi dan dia akhirnya juga menjadi seorang pembunuh, penangkap orang-orang Kristen pengikut Yesus pada waktu itu. Yaitu di Kejadian 8. Saulus mulai membantai orang-orang Kristen. Fun fact, Saulus yang dikenal dengan pembunuh orang Kristen, akhirnya bertobat jadi penyebar agama Kristen. Bahkan kita tahu, hampir setengah Alkitab Perjanjian Baru, itu ditulis, lebih dari setengah malah, ditulis oleh Rasul Paulus. Wow. Jadi, orang yang dulunya menganiaya orang pengikut Yesus menjadi orang yang paling radikal mengikuti Yesus. Tapi konteksnya di sini adalah orang-orang Kristen pengikut Yesus pada zaman umat mula-mula gak mudah. Mereka beribadah dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan di Perjanjian Lama, bahkan kejadian ini tuh dulu kan kita punya Yesus nih. Tapi ketika di Perjanjian Lama, bangsa Israel yang memang bangsa kepunyaannya Tuhan, bangsa pilihan Allah, itu juga menderita ketika mereka di masa penjajahan.
di masa perjanjian baru, ada satu kisah yang nggak terus dalam Alkitab, dalam sejarah kekaisaran Romawi. Mungkin teman-teman kalau yang dari sekolah minggu ngerti cerita itu tentang Kaisar Nero, Kaisar Roma yang paling keren, enggak, yang paling kejam. Di masa inilah justru kita tahu Rasul Petrus dan Rasul Paulus justru dibunuh, seorang martir. Ada satu kisah yang dimana agar bisa mendirikan kota Roma yang baru, kan si Kaisar Nero ini adalah rajanya Roma. Roma itu kota, tapi kekaisaran Romawi. Tapi dia ibu kotanya itu di Roma. Demi dia membangun ibu kota yang baru, dia sengaja membakar kotanya sendiri. Dia dengan sengaja membakar kota Roma, seluruh kota. Dan parahnya, yang dijadikan kambing hitam adalah orang pengikut Yesus, orang-orang pengikut Yesus, orang-orang Kristen waktu itu. Dianggap mereka lah yang membakar kota itu, padahal dia sebagai penyebab pembakaran. Akhirnya lah, kan kalau kita tahu pada zaman dulu ketika seorang kaisar, seorang raja memimpin, gak ada yang berani namanya tuh menolak atau membantah. Akhirnya ditangkap lah orang-orang Kristen, dibunuh dengan cara mengadukan mereka dengan binatang-binatang pembunuh di suatu area. Kalau kalian tahu tuh itu namanya dulu, sekarang masih ada arenanya tuh, arena Kolosium. Jadi orang-orang Kristen zaman itu dibunuhnya dengan cara diadukan dengan hewan, dengan binatang-binatang yang kejam, kayak singa mungkin, hewan yang pemburu, dimakan hidup-hidup. Sebegitu menderitanya mereka demi percaya dengan Yesus. Padahal mereka bisa aja nggak percaya gitu loh. Kan kalau bilang normalnya nih ya, kita bilang normalnya, kita hidup normal nih. Kalau kita nggak percaya Yesus, ya sudah, kita nggak disiksa. Tapi ketika kita percaya Yesus, the new normal coming. Hal yang nggak normal baru datang. Disiksa, dianiaya, dibunuh pada zaman itu. Sisa-sisa orang Kristen yang ada dibakar hidup-hidup. Saya contoh yang ditangkap nih, jadikan arena. Tapi sisa-sisa itu dibakar hidup-hidup. Menjadi obor pada malam hari katanya. Menurut sejarah yang tertulis. Dan sejarah itu kalian bisa cek, itu real. Bahkan tadi aku udah mention sedikit bahwa pengikut Yesus yang kita tahu, murid Yesus, Simon Petrus dan Paulus meninggal dalam masa penindasan Kaisar Roma, Kaisar Nero ini. Petrus ketika ditangkap di Roma dan siap untuk dihukum mati, dia sebenarnya mau disalibkan juga. Dia mau disalibkan seperti Yesus. Tapi dia merasa dirinya gak layak untuk disalibkan seperti Yesus. Akhirnya apa? Dia minta untuk disalibkan terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Bayangin, udah disalib, tangannya berarti dia dipaku, dianiaya, harus terbalik lagi. Paulus, karena dia punya KTP orang Roma, KTP orang dia adalah orang Romawi, punya itu, dia dikasih keringanan, mati dipenggal. Nah, kalau kalian mau lebih detail, aku cuman kayak kasih sekilas doang. Orang-orang Kristen pada zaman itu, di zaman perjanjian baru, semua kematiannya itu berakhir dengan tragis. Karena apa? Demi apa? Demi nama Yesus diberitakan. Saat orang-orang percaya kepada Yesus, disitulah mereka memulai the new normal. Tadi aku udah mention, the new normal. Dulu sebelum permasalahan COVID-19, banyak dari kita sering bilang bersyukur. Aku juga dulu sering bilang bersyukur. Kita nggak seperti orang-orang di zaman perjanjian dulu. Kita masih bisa beribadah tiap minggu, have fun bareng dengan kita mengikut Yesus gitu. Malah kita dimotivasi dengan pengajaran-pengajaran yang bahwa kita hidup kita penuh dengan pengharapan. Tapi dengan kondisi sekarang ini, kita nggak bisa beribadah karena COVID. Aku jadi berpikir gitu. Sebenarnya juga ada sesuatu yang memang harus kita korbankan. Paling
paling simpel adalah waktu, time kita. Yang mungkin malam minggu dipakai untuk senang-senang. Aku percaya ketika kalian yang datang ke JG, itulah pengorbanan kalian ke Tuhan. Dengan tidak keluar hangout dengan teman, tapi ke ibadah JG. Itulah bentuk pengorbanan. Persembahan kalian untuk praise and worship God together. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah seperti zaman di Alkitab sekarang. Tapi setelah COVID, kita nggak bisa lagi. Jadi seperti zaman dulu. Hanya intinya, ya kita nggak disiksa lah ya. Kita masih, meskipun virus ini tuh bukan nyerang ke orang Kristen aja, bukan nyerang ke agama kita aja, tapi ke semuanya, semua lini. Dari top sampai bottom. Bahkan kita lihat kalau misalnya di news, banyak banget artis juga bisa kena, aku juga bingung. Pemain bola juga bisa kena gitu loh. Bukan hanya satu kalangan, tapi semua kalangan. Bukan suatu kebetulan tema kita tahun ini dari Gembala mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang, more than a winner. Mungkin di saat inilah kita lagi diuji. Kesetiaan kita diukur, mungkin. Iman kita ke Tuhan diukur, mungkin. Di saat kita gak ibadah, bisakah kita dengan sengaja beribadah online gitu, meskipun formatnya beda, beribadah online dengan sengaja. Inilah pertandingan kita, inilah untuk supaya kita keluar menjadi lebih dari pemenang ketika masa ini berakhir, yang kita gak tahu sampai kapan. Mungkin dalam masa the new normal ini, minggu-minggu ke depan, kita bisa beribadah lagi. Tapi ingat, WHO bilang COVID-19 tidak akan hilang sebelum ada vaksinnya. Ketika kita bisa beribadah, hargailah itu. Kejadian di gereja mula-mula mungkin hampir tidak sama dengan kita. Hampir samanya tuh karena kita nggak seibadah. Tapi ketika kita bisa ibadah lagi, diberikan izin untuk kita bisa beribadah, mari kita bertanggung jawab. Let's be responsible. Mari kita bertanggung jawab sama-sama. Penularan ini dengan masif. Kita juga waktu kita mau buka ibadah, it's not gonna be easy. Ini gak akan mudah. Harus ada protokol-protokol yang harus kita kerjakan. Kita gak mau jadi cluster-cluster. Kita gak mau jadi cluster Mazmur atau cluster JG. Kita gak mau itu. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan suasana yang safe. Karena bagaimana juga, kita harus menjalani kehidupan the new normal ini. Kita nggak mungkin diam di rumah tanpa ngapa-ngapain, nggak mungkin itu. Next, boleh masuk. So nanti aku nggak tahu kapan, mungkin dalam 2 minggu ke depan, minggu depan. Hope ini akan terakhir kita bisa fellowship sama-sama. Nanti ketika kita bisa ibadah lagi, kita datang dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kita gak mau, tadi aku bilang, gara-gara salah satu yang gak bertanggung jawab, kita semua jadi kena virus ini. Ingat, ada keluarga di rumah, ada teman, ada mungkin ada ponakan atau siapapun di rumah, orang tua. Bertanggung jawab. So, bagi aku, sharing ini simpel aja, gak ada poin-poin. Aku hanya ingin menceritakan perbandingan antara kita dengan dulu. Kita yang dulunya bisa beribadah, sekarang gak bisa beribadah. Kejadian di jemaat mula-mula, ketika kabar baik tentang Yesus baru disebarkan, bahwa mereka gak bisa beribadah. Tapi ada satu yang aku yakin, bahwa
pengorbanan Tuhan tuh nggak sia-sia. Pengorbanan para-para rasul, para-para hamba-hamba Tuhan zaman dulu yang rela mati di kayu, yang rela mati bukan di kayu salib, tapi di ada juga di kayu salib, tapi yang rela mati juga mengorbankan dirinya demi menceritakan kabar baik ini, sehingga kita di tahun 2020 ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk mengenal namanya Yesus, bahwa dialah juru selamat kita. Aku tahu it's worth it, dan karena memang Yesus layak untuk menerima pengorbanan kita. Aku percaya Tuhan masih memegang kendali. God is still in control. Tuhan selalu menjaga kita, aku yakin. Tapi perlu kita bekerja sama. Kalau Tuhan ambil alih, kalau semuanya ini Tuhan mengarahkan kita doang, supaya kita melakukan apa yang Dia mau tanpa kita punya kehendak, kita akan jadi seperti robot. Tuhan mau kita mengambil sebuah pilihan. Jadi pilihan apa yang ingin kalian ambil? Aku di sini mengajak, yuk kita bertanggung jawab. Di awal, let's welcome the new normal. Let's be responsible di era the new normal ini. Ketika kita antar ibadah, persiapkan diri sebaik mungkin. Kalian bisa stay tune di Instagram JG Sam21 atau Instagram Mas Sam21 Church untuk info-info lebih lanjut. But it's okay if you can't coming, kalau misalnya kalian nggak bisa datang, it's okay. Tapi remember, jaga diri kalian masing-masing. Kalau keluar pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Aku percaya Tuhan still control, karena Tuhan lah yang menjaga kita semua. You are worthy. You are worthy of it all. Hanya Engkau yang layak menerima pengorbanan kami, Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan. Semuanya untuk kemuliaan-Mu Bapa, hanya karena Engkaulah yang layak ditinggikan, dimuliakan Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami semua Bapa. Meskipun proses yang harus kami jalani ini tidak baik menurut perspektif kami Tuhan, tapi aku percaya itu semuanya mendatangkan kebaikan untukmu Bapa. Engkau terus menjaga kami, Engkau terus mengawal kami Bapa.
Bantu kami untuk bertanggung jawab lebih lagi, Bapa. Kami gak mau menjadi manusia yang gak bertanggung jawab, yang hidup semena-mena. Apa yang kami lakukan untuk Engkau, Tuhan, sehingga apa? Sehingga kami bisa berfellowship bersama-sama, beribadah bersama-sama nanti, Tuhan. Kami mau bertanggung jawab. Kami ambil tanggung jawab ini, Tuhan. Thank you, Jesus. Dan ibadah sudah selesai. Jika teman-teman ingin memberikan persembahan offering, nanti akan ada barcode-nya. Sekarang ibadah selesai, mari kita siapkan hati. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami telah memuji kebesaran-Mu secara online, Tuhan. Kami percaya Engkau ada setiap hati kami, Bapa. Dan saat ini, kami akan mengambil sebuah langkah untuk bertanggung jawab sampai kami dapat beribadah lagi, Bapa. Terima kasih, Tuhan, atas berkat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu, Bapa. Haleluya. Amin. So, guys, see you live maybe soon. Thank you. Bye-bye.